Apa tuh? Suasananya di sini keren banget loh. Tempat yang Om pilihin benar-benar recommended banget. Abis pulang kampus, tadi abis ngeringkas-ringkas capek. Terus abis jalan-jalan sampai malam nggak jelas. Nyari alamat dan akhirnya ketemu. Suasananya juga benar-benar ngebales semuanya banget. Ngebales ya, terbaleskan. Iya. Tempatnya itu adem, tenang, terus ada daun-daun. Ada lampu-lampu, ada meja, kursi, dan atap-atap. Apalagi kalau sama pasangan kesini bagus banget ya, Om. Loli nggak punya gitu ya. Iya, tapi kan ada. Iya sih. Jadi nggak sendirian. Betul sekali. Iya dong. Malam, Mbak. Iya. Wow. Silahkan. Ini apa nih, Mbak? Ini dia. Ini smoothie strawberry. Smoothie strawberry-nya nih, Om. Ini iga juga tadi kita lihat itu ya? Iya. Ini dia iga. Iga apa? Iga. Itu dia. sedikit lucu dan sedikit kayak... Aku seriusan lupa, Om. Nanti kita tanya sama Mbaknya ya, Om. Ini iga. Ini. Namanya iga bakar. Oh iya. Iga bakar cobek. Nah, aku ingetin cobek-cobeknya gitu. Nah, ini apa lagi, Mbak? Yang ini nasinya. Oh, okay. Ini nasinya. Oke. Dan ini udah seger banget loh. Kayaknya ini bisa menenangkan pikiran. Ini ada ayam taliwang. Oh, ini ayam taliwangnya. Oh, taliwang. Oke okay, deh. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Wah. Paket komplit nih, Om. Ada ayam taliwang, ada iga bakar cobek, dan ada smoothie strawberry. Sip. Kita langsung cicipin aja ya. Jangan kepo ya, Loli ya. Jangan kepo ya. Aku penasaran banget sama yang ini, karena tadi aku melihat proses memasaknya. Jadi kita aku mau coba. Aku juga lihat. Oh iya. Iya. Kita sama-sama lihat di sana. Oh iya. Iya. Oh iya. Cuma teman-teman di rumah yang nggak lihat. Oke, okay, bener banget. Jadi ya. Tapi kalau teman-teman di rumah udah lihat juga. Nanti mereka akan melihat. Iya. Jadi katanya ini adalah bagian dari hidupnya. Oh, bagian dari pahanya. Oh, pahanya. Ya. Tapi Loli coba lihat deh, itu pedas atau enggak ya? Yep. Soalnya tadi kayaknya cabenya itu ya gitu kan, sampai merah gitu kan. Jadi cabai merah itu pedas gitu. Tapi kan dia ada dikasih kecapnya gitu, Om. Jadi katanya ada manis-manisnya gitu. Ini apa namanya? Ini namanya smoothies. Itu ya yang ini. Terus smoothie strawberry, Om. Enak banget loh aromanya. Coba di sini. Tadi ada apa sih? Itu ada iganya, terus itu ada tomat di, bawang goreng, ditaburin bawang goreng, cabai, ada kecap ya? Iya, sama kecap. Terus tadi pakai minyak apa namanya? Samin. Oke. Okay. Oke deh, langsung aja ya. Gimana? Bener, Om. Iya, bener. Rasanya itu ada manis, ada pedes, terus ada asam-asam dari tomatnya gitu. Enak banget. Nah, ini dia dagingnya. Penasaran juga nih sama dagingnya. Ih, ini warnanya meresap sampai ke dalam ya, oke. Okay. Enak banget. Ini, Om. Oke, okay, enggak nampak. Oke, okay, lanjut ya. Seru ya malam-malam gini, terus makan iga bakar, habis ngerjain tugas. Jadi pening-peningnya skripsi. Jadi kayak... Tolong jangan disuruh, enggak, maksudnya kayak ingatin. Ngilangin sejenak gitu. Ya bener. Ih, enak banget, Om. Dia dagingnya itu empuk, terus memang meresap sampai ke dalam gitu. Ruam. Kecapnya itu meresap sampai ke dalam. Kan? Masih? Sekali lagi, please. Oke. Benar-benar perpaduan yang mantap banget. Manisnya, asamnya, pedesnya dapat banget. Nambah ya, Om. Nah? Nambah ya. Kan yang malu. Bungkus Om. Aja. Oh, kita gitu. Bungkus aja. Bungkus 5 gitu kan. Nanti kita habisin di jalan. Belum, kuahnya juga enak banget loh. Apa? Kuahnya ini. Oh, kuahnya. Enak itu banget. Kecap-kecap gitu. Iya, kecap-kecap manis-manis, pedes-pedes gitu. Pakai nasi. Mantap banget. Ini enggak pakai nasi, lapar enggak nutup. Terus tahu enggak sih, Om? Dia meskipun
kelihatannya tuh kayak minyak gitu, tapi dia nggak enek sama sekali loh. Mungkin biasanya, karena minyak gitu enek. Kan? Kalau udah sampai minyak gini kan biasanya enek kan. Mungkin karena minyak nabati itu ya. Minyak sayur. Iya. Jadi buat dia tuh nggak enek sama sekali. Coba deh minumannya gimana? Smoothie strawberry. Sale om. Oh gitu ya, sekarang sekarang gitu ya. Dan tau kan om, kalau daging sapi itu pas dimakan itu empuk-empuk kenyal-kenyal gitu, jadi apa sih? Jadi apa? Menikmati. Jadi apa? Keren. Sedikit okay. Tidak ini ya, mengerti gitu ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Ini dia smoothies-nya. Ini smoothie strawberry. Smoothie strawberry. Ya, warnanya dan aromanya strawberry banget. Segar nggak? Segar, alami rasa dari strawberry-nya tuh berasa banget om. Jadi pas banget tuh dipasangin sama ini tadi. Udah panis, asem, pedas. Terus itu dipaduin sama yang asem-asem buah gitu. Gurih-gurih gitu. Luar biasa. Mantap. Sip. Oke, apa selanjutnya? Next, ini dia. What ayam next? Taliwang. Ayam taliwang. Aduh, bingung. Pinggirin dulu dong ini. Pinggirin dulu ya. Tiganya. Nggak pengen dipinggirin. Gak usah gak ikos gitu, ngapa om ketanya? Om gak mau cobain, enak loh. Om udah coba kemarin. Oh iya ya, gak sampai kan ketiduran ya. Ini udah bungkus. Ada 4 kotak. Jadi ayam taliwang itu, dia biasanya ada cabenya. Perasaan ayam-ayam selalu ada ya om. Iya. Cuma mungkin cabenya itu yang buat beda rasanya. Cabenya yang buat beda. Ayam taliwang ini digoreng apa dibakar? Iya ya. Tapi ini tadi itu dia digoreng dulu om, digoreng setelah itu dibakar. Oh. Jadi dia double. Enaknya double. Double masaknya. Terus warnanya tuh cantik gitu, kayak oranye-oranye gitu dari bumbunya. Yang kayak kita lihat tadi om, yang warna oranye-oranye bumbu di dapur tadi. Oh itu yang lu tunjukin tadi, yang satu kayak satu tempat gitu. Iya itu dia. Oh. Dia. Aku cobain bareng sambal. Yuk. Rasanya itu kayak ada rasa kunyit, tau kan om? Enggak, tau. Terus itu dia rasanya gurih, pedes. Pedesnya kayak dari sini deh. Pedesnya dari situ apa dari taliwangnya langsung? Coba ya, iya, taliwangnya aja. Gak pake sapu. Suka banget sama warnanya. Kepincut. Dagingnya empuk. Pedes nggak? Berarti dagingnya, dagingnya nggak pedes. Jadi berarti ada sambelnya. Terus kulitnya itu apa? Garing gitu. Apa sih kulitnya itu krenyes. Jadi menambah sensasi makannya. Apa sih? Nagih ya? Kalau untuk sambelnya sendiri, pedasnya nampol. Oh, tapi om gak suka pedas setelahnya. Iya. Aja men. Apa? Enggak om, enak banget. Enak banget ya? Itu tadi ayamnya, sekarang kita cobain tahunya. Tahunya, tofu. Tofu, aneh. Dia kayak warna kuning gitu, jadi mungkin direndam sama bumbu gitu ya. Tapi kalau om lihat loh, semua masakannya itu pas gitu loh. Bener banget. Warnanya, jadi kalau misalnya masakannya pas, warnanya jadi bagus. Warnanya menarik gitu kan, jadi kayak pengen makan lagi gitu. Warna bagus, rasa oke, jadi kayak lengkap gitu di sini. Kalau untuk tahunya, dia ada rasa-rasa gurih-gurih asin-asin gitu. Jadi pas banget perpaduannya. Pindah ke tempenya. Boom. Kalau untuk tempenya kayaknya juga dibumbui gitu dulu deh. Kayaknya sama ya bumbunya sama tahu tadi ya? Ya bener banget om. Perfect om. Ini benar-benar pulang kampus yang sangat... Pulang kampus yang sangat... berkesan. Yoi. Dan jadi pasti ini
rekomendasi banget lah ya untuk anak, untuk anak, untuk teman-teman di rumah yang lagi pulang kampus bingung mau kemana atau malam mingguan, terus bingung kemana sama pasangannya, di sini tempatnya mantap bet lah, pokoknya lah udah lah. Karena nanti juga bakal ada surprise kan Om, nanti kita jalan-jalan ke situ ya Om, aku penasaran. Oke. Okay. Soalnya ada surprise gitu buat teman-teman di rumah. Surprise. Bener-bener deh. Pasti Om. Ini terbaik. Iya, ih. Karena Om kalau misalnya coba makanan gitu loh, kalau makanannya enak, Om nggak mungkin nggak rekomendasiin ke Loli gitu. Karena semua orang harus makan makanan yang enak. Dan semua orang harus tahu tempat-tempat yang betul sekali buat makan dan ngumpul. Oke deh. Apa tuh? Aku penasaran nih, dan aku bakalan cari tahu sekaligus kita bakal kepoin tempat nasi kampung ini. Yoi. Pastinya. Tapi setelah yang satu ini, Om, karena aku masih mau habisin ini. Jangan kemana-mana, tetap di OmCam.